Foto-foto pernikahan pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dengan Adiba Hanza yang dihelat kemarin, Minggu, 10 Desember 2023. Diketahui, Egy resmi mempersunting Adiba yang merupakan putri dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Egy dan Adiba melangsungkan prosesi akad di Halfpati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu siang. Lalu dilanjutkan dengan acara resepsi yang berlangsung di tempat yang sama pada malam harinya. Dalam acara pernikahan Egy dan Adiba, tampak sederet rekan pesepak bola yang hadir. Sebut saja Pratama Arhan, ia datang dengan menggandeng sang istri Azizah Salsha. Berbalut dengan jas berwarna hitam, Arhan lantas mengabadikan momen kehadirannya di acara resepsi pernikahan Egy dan Adiba dalam Instagram story-nya, Pratama Arhan 8. Happy wedding, tulis Arhan. Berikut foto-foto pernikahan Egy dan Adiba. 1. Kompak memamerkan buku nikah. 2. Pamer wajah sumringah ketika sudah sah. 3. Dihadiri Witan Sulaiman beserta sang istri saat akad. 4. Kenakan pakaian nuansa hitam putih di acara resepsi. Jalinan asmara Egy dengan Adiba. Sebelumnya, kabar soal pernikahan Egy dan Adiba memang sudah santer berhembus. Hanya saja, belum terkuak terkait tanggal pernikahannya. Kini, keduanya pun sudah sah berstatus suami istri. Hubungan Egy dan Adiba juga diketahui sudah berlangsung sejak lama. Dari pantauan Tribun News dari media sosial keduanya, Egy dan Adiba terlihat sudah dekat pada 2017. Beberapa kali, Egy dan Adiba terciduk menghabiskan momen bersama. Keduanya bahkan sempat menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. Mengingat pada 2020 hingga 2022, Egy sempat berkarier di Eropa beberapa musim bersama Lechia Gdańsk, FK Senica, dan Zlatan Moravce. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.